dan Kyo Yamashita dan Naru Shinoya nyata mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang berada di kedudukan ke-16 dunia. Game yang pertama. Oh, dengan pantasnya servis yang agak tinggi dan tidak dapat dikembalikan dengan agak sempurna. Cantik dari Yumeising. Sentiasa akan membantu jika pemain wanita anda mampu melakukan serangan seperti itu. Ya. Oh, terus mencari ruang kosong itu ialah Kyo Yamashita. Untuk jadikan yang empat sama. Dalam. Keluar. Oh. Kata penjaga garisan tetapi challenge diminta. Okey. Oleh Hopang Roh. Nampak macam masuk tapi kita saksikan sekali lagi. There you go. Tengah-tengah. Baru dari Indonesia diambil iaitu Nova Widianto untuk membimbing pasangan bergu campuran negara. Oh, cantik. Bola akan tanggung dari Yamashita. Mainan di jaring. Cross net demi cross net. Keras sekali lagi dari Hopang Ron. Mata 19. Kali ini menukar arah serangan beliau. Dan ditamatkan untuk game yang pertama milik Hopang Ron dan juga Teo Mising. Berikan sokongan padu. Game 2. Oh, terus menggegarkan Asia Arena. Kencang dilakukan oleh Hopang Ron. Apa yang pasti, walaupun itu terkandas, tetapi Naru Shinoya nampak seolah-olah memperkemaskan pertahanannya. Ya, sudah semestinya kerana beliau sudah tahu akan menjadi sasaran. Oh, serangan baik ya oleh kedua-dua mereka. Set up oleh Hopang Ron, disudahkan oleh Teo Mising. Inilah yang harus dilakukan oleh mereka jika ingin mendapatkan mata. Kerana mereka tidak boleh bermain secara bertahan. Baik. Oh, dan itulah hasilnya. Ini yang saya katakan sebentar saja tadi. Mereka harus mengelak melakukan kesilapan-kesilapan mudah. Mana langkah mereka bakal diketahui nanti. Oh, serangan yang terus dibalas dengan satu placement cantik. Ya, terpaan yang pantas dilakukan oleh Naru Shinoya. Oh, peluang sebenarnya. Oh, pertahanan baik dari pasangan Jepun. Ha. Akhirnya. Harus mengekalkan momentum serangan. Oh, meniti di atas jaring dan menguntungkan Malaysia. Oh, terperangkap Hopang Ron dan kita ke game yang ketiga. Oh, shuttle tanggung yang disudahkan oleh Naru Shinoya. Oh, hampir saja menjadi, tapi pertahanan yang lebih baik ditunjukkan oleh Yamashita dan juga Shinoya. Cukup kental pertahanan ditunjukkan oleh pasangan Jepun ini. Hilas saja. Saya rasa beliau sudah sudah plan untuk melakukan cross. Lihat dari segi pergerakan tangan beliau. Tukar gelanggang 11-8.
dua kesilapan berturut-turut dilakukan oleh Kyohei Yamashita. Serangan drop, serangan drop, serangan lagi. Inilah yang harus mereka kekalkan. Corak permainan sebegini. Melakukan serangan demi serangan. Lakan yang tidak begitu kuat. Flick serve itu memberikan masalah kepada Jepun sendiri. Hopang Roh mengambil kesempatan. Satu serangan yang cukup baik dari Hopang Roh. Oh, masih dalam. Pemain baik. Oh, tapi satu drop sedikit saja di hadapan jaring. Yang baik. Itu dia. Itu dia. Satu sentuhan dari Tio Beijing. Merangkap Yamashita. Akhirnya 21-19.